Karena pedas. Lalu kita makannya di sana. Matanya ke situ aja. Jadi Abang Kocik mau nge-free refill. Minta sama omnya ice leci tadi ya? Leci ya? Iya, minta di refill. Jadi diisiin refillnya anaknya. Makasih, bilang apa? Ya. Masih konser. Karena dia tidak dapat jatah bakso, dia minta tolong dikasih makan, geng. Jadi ini yang kita order. Wow.
di tungku mendidih kayak gitu. Jadi ini kan masih mentah ya kelihatan semuanya. Terus dari satunya. Wow. Oh, semuanya pakai cheese-cheese gitu ya jadinya. Kayak. Kayaknya jadi pakai cheese-cheese gitu ya. Dan setelah menggurak-gurak, mari kita aduk rata. Ini kalian lihat, cheese-nya itu udah meleleh banget. Dan toppingnya itu super duper full. Ada jamur, ada sayuran, ada sosis pastinya. Dan ini ada daging, beef slice gitu. Dan banyak banget lebih beef slice-nya dikasih, ya ampun, luar biasa. Ini pertama kalinya mama nyobain mini pot kayak gini. Nah, dan sekarang waktunya mama cobain. Ini porsi pertamanya mama. Udah gak sabar beneran pengen nyomot. Karena mama itu dari di Austria. Udah kepo banget sama restoran yang satu ini. Dan finally akhirnya mama bisa nyobain juga. Ya ampun. Selamat makan. Mari kita cobain ya, gengs. Masih panas banget loh beneran. Enak banget loh, gengs, beneran. Jadi buat kalian semua, kalau pas kebetulan lagi main-main ke Balikpapan dan ke Ewok, jangan lupa kalian pergi makan ke Gizi Street Bar di Eki ini dan cobain mini hot pot-nya. Pasti ini enak banget loh, gengs. Dan sekarang waktunya kita ngambil dessert ice cream for free. Ini itu free untuk semua pengunjung restoran Gizi Street Barbecue yang ada di Ewok. Kalian pilih mau ice cream yang mana aja, tuh gratis. Jadi lumayan banget kan kalau makan kesini. Thank you.
Hai gengs. Kepedesan ini mama. Dan sekarang ini mama mau nyuci piring. Tuh. Jadi mama tuh baru terima sore-sore, bangun bobo siang ini masih doer. Itu kiriman ricis. Ayam panggang utuh. Kirain enggak pedes, kirain beda sama yang kita makan dulu. Ternyata pedes. Aduh. Jadi ini sekarang hitung-hitung sekalian ngilangin rasa pedes di tangan mama, cuci tangannya. Cuci piring. Nih. Beginilah kehidupan di Indonesia. Dan mama tuh jujur aja kangen cuci piring di lantai begini karena bebas main air. Yuk. Nyupir biar bebas mainan. Main air, gengs. Enak. Enak wortelnya, Nak. Enak. Habis kerja tuh jatahnya wortel. Oke, sama mereka. Belakang kosong jadi ya. Bagianku mana? Wortelku mana? Loh, kok abangku aja? Wortelku mana, Won?